Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan COVID-19, tiga pilar Kecamatan Kebonjeruk menggelar operasi gabungan guna antisipasi gangguan Kaptipmas dan mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kegiatan tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Kapolsek Kebonjeruk Kompol R. Sigit Gumono. Dalam operasi gabungan ini, petugas membubarkan kerumunan warga di wilayah Kedoya Selatan dan lapangan bola Kebonjeruk, serta menghimbau kepada para pedagang warung makan untuk tidak menerima makan di tempat. Kompol Sigit Gumono menghimbau kepada masyarakat dalam beraktivitas di dalam maupun di luar rumah, disarankan agar tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri Tribrata TV, salam Tribrata.